ini mengisi slot di eceran APB ke Batang Cina Expert. OP 1 terbuka. Tentunya sesaat lagi taran pemanasan ataupun warm up yang akan dilakoni oleh 15 para pendukung Expert OP 1 PB ke Batak 150cc. Kali ini masih terus mengikuti sisi dari sirkuit Ratona di area arah dari Kayaba situ. Tentunya inilah para pembalap Expert kita, 15 pembalap terbaik Indonesia akan tentunya melakoni jalannya balapan di Sulawesi Kapres di kelas utama kita yang di SCR Bebek Batak Cunam Expert OP 1 terbuka. Dan kali ini warm up lap 1 putaran baru saja dituntaskan dan satu persatu pembalap telah mengisi kembali starting grid position, tentunya bersiap berkonsentrasi untuk bisa memaksimalkan kendaraan untuk bisa mengantarkan pembalap tersebut bisa berbicara di SCR Sulawesi Kapres yang di kelas utama SCR 12 Expert OP 1 terbuka lepas dengan begitu cekatan cukup mulus melewati sisi tumpukan dari Pirelli di era satu saudara pendatang. Akankah hati dua hati dan juga tentunya itu akhirnya bisa adu padu Alvias Aksal Rendigok Abin Sanjaya Bahdi Sandur Jabat Wawan Welo Adis Kais Ahmad Rifani Wilman Haber Ricky Ibrahim. Siapa yang akan percaya kali ini dapatnya terlihat kali ini masih mengekor para pembalap Expert OP 1 SCR Adam. Siapa yang akan tampil kebilang pada perjalanan kali ini kita masih menantikan putaran inilah satu putaran pertama bagi pendukung SCR Adam BB Kepatang OP 1 Expert terbuka saudara. Ya sementara kita saksikan saudara-saudara dapatnya dua pembalap dari Gunung Selatan Racing Team ada Lucky Adriansa dan Rio Adia nampaknya mulai mendominasi di lap-lap awal ini saudara-saudara. Pergerakan yang sangat sempurna oleh dua pembalap dari tim Gunung Selatan Racing Team ternyata mampu langsung menguasai mengontrol jalannya pengembangan. Jajar perjalanan dan melintas di area tikungan RCB. Kita saksikan saudara-saudara meliuk-liuk di area Sultan Kedaton. Dua pembalap ke depan ini Lucky Hendriasa dan Rio Adia nampaknya begitu mumpuni untuk bisa memimpin jalannya perlombaan di lap-lap awal. Sementara kita saksikan pembalap yang diturunkan dan berasal dari Jawa Tengah yaitu ada Reza Hanim saudara. Reza Hanim dari tim Buru Garis GDT Koteka Nabire Racing. Inilah dia kekuatan yang sangat prima pembalap yang berasal dari Jawa Tengah. Ternyata pada malam ini Reza Hanum mampu menandingi dan menyaingi kekuatan-kekuatan pembalap-pembalap hebat Indonesia yang saat ini tersaji di Sulawesi Kapres. Parisan di 208 Hasbi Sipa 2JR Kota Bumangu sudah dan justru Reza Hanum harus berada pada posisi keempat dan juga tentunya Wawan Melo kali ini terlihat sudah mulai datang dan akan memberikan satu sekatan hebat pembalap yang tepat berada pada urutan yang kelima. Sementara duet kebilang dari Lucky Adriansa Rio Adrian dari Gunung Selatan RMS Racing Team kali ini nampak step by step terjadi antara dua pembalap dari satu tim yang sama yakni Lucky Hendriansa dan juga Rio Adrian. Sementara tepat berada di belakang Rio Adrian ada pembalap dengan predikat runner up
pada gelaran kejuaraan nasional Motocross 2023 Pakistan. Kali ini Parisan yang terus mempush kendaraan untuk bisa berada ataupun bisa menjalankan dan masuk kali ini terjadi pertukaran ataupun perang geseran posisi dan banyak kali Parisan ini apanya Parisan ini harus kali ini sedikit memperhitungkan dengan begitu batang. Apabila ingin bertindak, jangan terlalu gegabah nampaknya saudara. Apabila Anda terlalu gegabah, justru Anda dan tiga akan terbuang keluar dari jalur pertarungan. Satu penekanan yang kali dilakukan Parisan. Perhatikan dari area sisi tikungan perliner. Terjadi pergeseran kali Parisan. Wow! Kita lihat saudara-saudara. Sepertinya tekanan yang terus dilakukan oleh pembalap dari tim Hasbi Sipatul Jebol berhasil kita saksikan saudara. Parisan kita saksikan saudara. Pembalap dari tim Hasbi Sipatul Impi Reste Kota Bumabu kali sudah berada pada peringkat kedua. Yang mulai dari Hendriansa, Luki Hendriansa harus kembali melihat apa yang kira-kira bisa menggempur pertahanan daripada Parisan. Sementara kita saksikan Reza Hanum saudara-saudara dan juga Wawan Welo kedua pembalap ini juga terus berupaya mulai menguntit dan menyusul di belakang. Tentunya pada kesempatan Rio Adrian Kodok Selatan sempat sayang ini kita saksikan juga Parisan dari pasukan Hasbi Racing Team Kota Bumabu nampaknya sempurna kita berada ini akan memastikan hasil dari kekuatan pembalap-pembalap terbaik Indonesia yang bertarung di top 5 saat ini. Rio Adrian Jawa Barat Gunung Selatan Racing Team masih kekuatan Parisan terang depan saudara. Namun kali ini penekanan ataupun pergerakan api yang ditunjukkan 208 Hasbi dua kota buku Sulawesi sementara nampaknya kali ini Parisan sudah mulai menyusun rencana di titik Badaga dan tidak akan melakukan manuver untuk bisa menjalin keberadaan pembalap Gunung Selatan. Dari kita saksikan saudara, namun pertahanan yang begitu mumpuni tentunya ada 25 Rio Adrian Gunung Selatan patut diacungi jempol kali ini terus berperang dengan Parisan sementara. Terbaik Parisan di saudara. Parisan di Hasbi Sipatulo terus menunjukkan pada satu kemampuan pembalap asal Sulawesi Selatan Parisan di 208 kali ini sudah mulai membentangkan jarak dari keberadaan Rio Adrian dan juga tentunya Luki Hendriansa Gunung Selatan Racing Team. Sementara kali ini Reza Hadun dan Wawan Welo masih terus membaca peta kekuatan pembalap yang berada di depan dari Wawan Welo dan juga tentunya Reza Hadun masih terus berlisik untuk bisa masuk sela-sela panah bagaimana kekuatan yang saat ini terus mendera dan berada. Oh maksud saya kali ini ada Rio Adrian yang saat ini
mendapatkan gempuran yang bertubi-tubi dari Wawan Welo. Kita lihat saudara-saudara, Wawan Welo yang saat ini mengangkat nama besar Aditya Yoda Akol 2015 Papua Tengah. Kita akan menyaksikan tentu apakah Wawan Welo bisa berjaya pada malam hari ini sepanjang perjalanan lap demi lap dari 12 lap yang harus mereka selesaikan. Kita akan lihat kekuatan daripada Wawan Welo yang saat ini sudah bertengger di barisan top 5. Dan kita saksikan Wawan Welo sudah berada pada posisi yang sangat riskan. Bahaya Rio Adiana Maya akan menempatkan ke sana. Anda harus perhitungkan seorang Rio Adiana berusaha bisa membaca dan menghentikan dan menganalisa pergerakan daripada Wawan Welo. Macam benar dan tempat benar gagah ataupun ini Beto, pembalap yang tadi posisikan dengan begitu alam dan di tiga ataupun tiga putaran Wawan Welo kali ini sudah mulai berlangsung pada barisan deretan ketiga. Sebentar dengan begitu cekatan satu pembalap ataupun dua pembalap nampaknya kali ini harus terlempar ataupun terjatuh mengalami keris. Nampaknya pembalap dari Adam Restek ataupun Adam FKJ Brothers nampaknya Hadi Prakarsa dua hati mengalami kesialan nampaknya terjatuh namun disepakit kembali untuk bisa membangkas sejarah dengan pembalap kita. Wawan Welo kembali di Wawan Welo masuk pada posisi yang kedua tepat berada di belakang barisan. Wawan Welo akan datang barisan. Wawan Welo sudah kali ini sudah mulai memiliki keberadaan Hasbi Simbanduo. Wawan Welo akan menjadi kemenangan yang begitu hebat di gelaran Sulawesi Kapres. Ini adalah perbuatan kali pertama kali Wawan Welo di Tada Luraya di sirkuit Ratoda Kota Idaman Palopo. Dan kali ini Wawan Welo sudah mulai masuk pada deretan runner-up sementara membuat Rio Adrian harus tergerus keberadaannya pada tempat yang ketiga gunung selatan. Wawan Welo masih terus memilih keberadaan barisan di dapur sedikit jauh kali diperhatikan di area sisi tikungan dan proliner. Wawan Welo sudah mulai memilih posisi yang ditempati barisan sementara dua pembalap dari gunung selatan yakni Luki Hendri dan Sinergi tentunya Rio Adrian keberadaannya pada lap awal dan tidak bisa namun kalau kita melihat Aji Wawan posisi yang ditempati barisan di sudah mulai terbentang jarak atau berbeda antara pembalap Wawan Welo dan barisan di sudah mulai sedikit jauh. Namun kali ini di sisa putaran yang ada ataupun di last lap dapatnya satu putaran akhir akankah Wawan Welo akan membuat keberangkat di sirkuit Ratoda ataupun barisan di akan finish pada posisi terdepan. Sama-sama kita saksikan Omi satu saudara-saudara kita lihat bagaimana kekuatan seorang barisan baru saja melalui ada BS Astra barisan ini Wawan Welo tentunya sedikit terbaca pergerakan daripada Wawan Welo
Fahri Sandi tentunya pada kesempatan malam hari ini tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang terbuka lebar untuk bisa menggenggam posisi podium juara terbaik pada malam hari ini. Sementara kita saksikan saudara-saudara, posisi Aldias Aksal Ismaya juga tentunya sangat tepat, sangat dekat dengan Reza Hanum memperbutkan posisi kelima. Dan tentunya kita akan lihat hasil akhir. Dan sesaat lagi saudara-saudara, sang juara Fahri Sandi. Congratulations Fahri Sandi, finish pada posisi darah baik ataupun podium tertinggi di OP1 SCR ada PPK Batak Cunak Expert OP1 terbuka. Congratulations Hasbi, OP2CR tak sia-sia Anda hadir dari Kota Bubagu, salah satu kota kedua yang ada di wilayah Sulawesi Utara bersama pembalap handal ada Fahri Sandi dan Wawan Melo yang mulai membini keberadaan Fahri Sandi di pertengahan putaran di perjalanan SCR. Namun Fahri Sandi begitu cekatan terus mempus kendaraan untuk bisa menjauh dari segatan pembalap Parigi Motong Wawan Welo saudara. Rio Adrian finish pada tempat yang ketiga, Lucky Hendriansa finish pada posisi yang keempat, dan Reza Hanum harus puas pada barisan yang kelima. Ya, kita arahkan ke area podium untuk para juara top 5 pada malam hari ini yang begitu sangat menegangkan tadi. Para pembalap-pembalap